Selalu juga saya sudah terangkan dalam kuliah yang lepas ya. Satu adab dalam hati kita terhadap Allah, yaitu ingat namanya, ingat wujudnya, ingat sifat-sifat keagungannya dan ingat sifat-sifat kesempurnanya. Ini tersimpul daripada perintah Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u khaufan wa tama'a. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Naklah kamu ingat, seru, sebut akan Tuhan kamu Allah dalam keadaan hati kamu takutkan kebesarannya dan bergantung harap kepada rahmatnya semata-mata. Yang dapat disimpulkan oleh orang-orang sufi, kewajipan kita dalam hati kita mestilah jaga 4 perkara. Ingat namanya, ingat wujudnya, ingat keagungannya dan ingat kesempurnaan rahmatnya. InsyaAllah kalau kita boleh duduk dalam ini pun, inilah dinamakan juga muraqabah ma'iyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, orang-orang sufi kata ya, kehidupan yang zahir ini juga merupakan satu gambaran kehidupan yang batin. Suasana dan keadaan atau fenomena yang zahir itu sebenarnya menggambarkan fenomena yang batin. Apa yang dimasukkan oleh mereka dalam hubungan kita menghadapi balak ni? Orang-orang sufi juga mengajar kita supaya kita gunakan kaedah dalam kita menghadapi kehidupan yang zahir ni. Kaedah itu boleh kita gunakan untuk menghadapi balak atau kesusahan yang Allah datangkan kepada kita. Antara lain macam mana? Bila kita lihat ya, manusia yang duduk di kawasan-kawasan yang panas, adakah kita dapati mereka itu berusaha supaya kawasan panas itu jadi sejuk? Mana boleh eh? Orang Afrika pakak-pakak kita tak mahulah panas ni, tertolak panas ni, biarlah sederhana eh? Tak ada macam itu. Begitu juga sebaliknya, manusia yang duduk di kawasan sejuk mestilah berusaha masing-masing ya, untuk menyesuaikan. Di kawasan panas, ikut cara moden, pasang aircon. Betul tak? Yang sejuk, pasanglah heater. Selesa saja. Sebab itu kita pergi ke barat ke, musim sejuk pun ada heater, tak ada pasal. Ini sebenarnya, menurut setengah orang sufi, macam itu juga. Balak ni dah didatangkan oleh Allah, macam mana kita nak lari? Berarti kita kuatkanlah pertahanan hati kita. Dengan apa? Dengan tauhid. Mestilah kita teguhkan diri kita ini, zahir dan batin kita ini. Dan Allah pun sudah sebutkan banyak tempat dalam Quran ni. Antaranya dalam surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya bil akhirah. Allah meneguhkan kehidupan zahir dan batin orang-orang beriman di dunia dan di akhirat biqauli sabit, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini tidaklah kita pegang, tuan-tuan. Sama saja. Akhirnya, ayat ini pun pergi kepada yang ketiga tadi. Atau sekurang-kurangnya yang kedua. Bila kita ditimpa balak oleh Allah, tidaklah kita teguhkan zahir dan batin kita dengan tauhid. Seperti yang saya hurai tadi.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan biqauli sabi, dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar kita nak menguatkan iman, antaranya ialah membanyakkan sebutan la ilaha illallah. Nabi bersabda, jadidu imanakum. Jadidu ni artinya baharui asalnya, tapi boleh dimaknakan perkasakan, perteguhkan, kuatkan iman kamu. Lalu sahabat bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah nak menguatkan iman kami? Rasulullah jawab, iksiru biqauli la ilaha illallah. Sebutlah banyak-banyak la ilaha illallah. Jadi siapa yang banyak menyebut la ilaha illallah, maka imannya akan jadi kuat, pertahanan rohaninya jadi kuat. Apapun balak kecil atau besar, insyaAllah dia akan memandang Allah Subhanahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau balak, tiada yang mendatangkan balak kecuali Allah. Tak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bertahlil terus saja. Cuma itulah tuan-tuan, kita ni nak meyakinkan hati kita ni susah. Kadang-kadang kita dah buat 2-3 hari, kita fikir lagi, dah bertahlil pun 3 hari, kenapa masih berat lagi? Ini yang menjadi masalah. Terus sajalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah kata, teruslah bertahlil, berzikir sehingga orang kata kamu gila. Duduk di masjid berzikir saja. Dari lepas duhur sampai asar, Bilal pun tengok, apa dia ni? Sampai asar pun sembahyang asar sama, lepas asar zikir lagi sampai maghrib. Apa kena pak cik ni? Ini dah gila ke? Ini nak makan tak apa? Tak. Itu sudah disebut oleh Nabi. Berzikirlah kamu sehingga orang kata kamu gila. Sehingga orang kata anda gila. Tapi siapalah tuan-tuan yang boleh menghadapi ini semua? Dalam menghadapi bala ni, kalau menurut siri sukti, tiap-tiap 1,000 seorang saja yang boleh berjaya. 1,000 orang, seorang saja boleh berjaya, boleh menghadapi bala. Satu malam tuan-tuan, siri sukti ini guru kepada Abu Qasim Junaid, dia macam dapat ilham daripada Allah. Tapi kalau dalam kitab itu, dia kata Allah bercakap dengan dia. Ini kalau dengar orang yang tak pernah belajar tasawuf, memanglah ini karut. Sebab itu saya lebih suka dia dapat ilham. Satu malam, tengah-tengah malam, dia dapat ilham daripada Allah. Ilham ni sangat baik. Takut kerana sangat baik, dia nak sampaikan cepat-cepat kepada muridnya, iaitu Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Abu Qasim ni anak saudaranya kebetulan. Walaupun tengah malam, Abu Qasim dikejutkan. Bangun, bangun, bangun. Aku nak cerita ni, aku dapat ilham daripada Allah sebentar tadi. Jadi Siri Sukti kata, rupa-rupanya Allah bila jadikan manusia, 100% manusia itu kasih kepada Allah. Tetapi tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia, 90% manusia sudah lari daripada Allah Taala, yang tinggal 10%. Kemudian Allah jadikan surga. Bila Allah jadikan surga 10% tadi, 9% lari ke surga, tak ingat Allah dah. Yang tinggal 1%.
kemudian Allah jadikan bala. Bila Allah jadikan bala, 9 daripada 1% ini lari, yang tinggal hanya 0.01%. Ini bermakna tuan-tuan, kalau 1000 orang yang beriman, maka yang mampu menanggung bala itu hanya seorang. Lalu yang seorang ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berpeman, wahai hambaku, nampaknya engkau seorang saja yang tahan menanggung bala aku. Macam mana sekiranya aku timpakan bala yang tak putus-putus, yang engkau tidak akan tahan? Macam mana wahai hambaku? Orang ini kata, ya Allah, kalau itu kehendakmu, lakukanlah. Itu tuan-tuan, maknanya seorang saja. Seorang saja yang boleh menanggung bala, yang lain tidak boleh. Pasal apa? Yang seorang inilah yang mengenakan roh, dia memandang Allah. Sebab itu dia kata, kalau itu sudah kehendakmu ya Allah, lakukanlah. Pasal apa? Kalau Allah lakukan pun, ditimpakan bala macam mana pun, dia pandang Allah. Tak ada apa-apa bagi dia. Bila pandang Allah, senang susah, balak ke rahmat, sama saja. Inilah yang dikatakan ummatan wasatan. Umat Nabi Muhammad ini adalah ummatan wasatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sebagai umat wasatan. Makna umat wasatan ni kita sudah tahulah, selalu disarahkan oleh ustaz-ustaz kita, umat yang pertengahan. Tapi ini makna yang pertama, pertengahan sederhana. Umat Nabi Muhammad ni sederhana sikapnya. Tapi dalam ilmu tasawuf, dia orang-orang sufi, dia tak memaknakan sederhana. Wasatan itu artinya seimbang. Seimbang macam mana? Seimbang dalam memandang rahmat dan bala Allah Subhanahu wa taala. Seimbang dalam memandang jalal dan jamal Allah taala. Kalau berat memandang sifat keagungannya, mati. Segera mati. Putus asa.